يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حاضرين حاضرات Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudara sekalian, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu pembacaan risalah Syekh Abdul Razak 10 kaidah ya, di dalam meraih keistiqomahan, supaya kita istiqomah ya. 10 kaidah yang penting yang insya Allah kalau kita amalkan, kita praktekkan ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita, melindungi kita dari penyimpangan, dari penyelewengan. Karena banyak orang bertanya, kenapa si fulan ya, lamanya ngaji, lamanya belajar, lamanya taklim, kok malah tahun-tahun terakhir ini kok mulai kelihatan menyeleweng ya, malah sedikit ada ya pemikiran-pemikiran syianya ya. Bukan hanya malas taklim, tapi mulai ada pemikiran-pemikiran terorisnya. Mulai saya dengar, apa itu Pak Jokowi? Aduh, mulai mencelah pemerintah ya, yeah. Mulai demikian ya, yeah, karena dia tidak amalkan kaidah-kaidah ini ya, yeah. Inilah pentingnya sedang jelaskan. Baik, kita masuk pada kaidah yang ke-9, Al-Qaidah At-Tasi'ah, Al-Mawani' minal istiqamah, Syubhatud Dallal ya, ya, Syubhatud Dallal atau Syubhatul Ghayy ya, penghalang-penghalang dari istiqamah ya. Jadi ada penghalang keistiqamahan tersebut ya. Jadi bukan hanya ya penghalang rezeki yang ada, yang banyak orang cari apa yang menghalangi rezeki, karena memang pikirannya rezeki, padahal rezeki yang utama adalah istiqomah ya. Karena pemahaman orang rezeki itu hanya harta, duit ya, bahkan istrinya dia tidak anggap rezeki. Kita ini udah kehabisan rezeki ini, kata istrinya, emangnya saya bukan rezeki? Banyaknya orang tidak ada istrinya. Iya. Orang tidak sadar, istri yang antum bersama antum itu lebih mahal daripada mobil BMW itu di luar sana. Iya. Betul nih. Tidak main-main. Siapa yang bilang tidak? Kan tidak ada. Iya. Iya. Kasihan tuh sana di luar yang tidak ada istrinya. Begitu sebaliknya. Seorang perempuan rezeki anti itu, rezeki antun itu yang paling utama, paling besar yang dilihat oleh mata adalah suami. Jangan berprinsip banyak perempuan. Ya banyak, tapi belum tentu cocok, belum tentu jadi istri yang soleh. Jangan berprinsip banyak laki-laki. Ya banyak laki-laki, tapi hidung belang. Iya. Yang sekarang bersama anti 10 tahun, 20 tahun itu dijaga. Bukan dijaga supaya tidak ta'adun ya, dijaga supaya apa? Istiqomah. Jadi yang melebihi semuanya itu adalah nikmat, rezeki, anak, istri, mobil, kendaraan, rumah yang mewah,
yang lebih utama dari itu adalah menjaga rezeki istiqamah. Ya, nikmat hidayah ini. Makanya sampai Allah wajibkan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, ini penghalang, ini di antara penghalangnya adalah ya syubhatud dalal. Ya. Jadi syubhat ya, sedang jamaah sekalian. Penyimpangan-penyimpangan di dalam apa? Ya. Penyelewengan. Syubhat yang menyesatkan. Ya. Syubhatud dalal. Ad-dalalah. Orangnya dikatakan dolal, ya. Sifatnya macam dolala, kesesatan, ya. Maka ini juga, ya, katakan sedang jamaah sekalian, bisa syubhatud dalal, syubhat yang menyesatkan, atau syubhatus sesat yang menyesatkan, atau dalal syubhatnya orang-orang yang menyesatkan, ya. Makanya jangan coba-coba dekat-dekat dengan orang yang suka menyesatkan. Bukan orang-orang yang suka mengatakan kamu sesat. Ya beda ya. Kan masyarakat kalau dia tidak paham, dia tuduh kita, kamu sesat, kamu sesat. Orang yang bilang begitu, kamu sesat, malah kita dekati. Supaya apa? Supaya dia buktikan, betulkah saya sesat atau tidak. Maka kita nasihati, kita apa namanya dakwai, supaya mindsetnya itu, pola pikirnya itu, kamu sesat itu berubah. Iya, yeah. Dan itu sudah banyak, alhamdulillah. Dia bilang, dulu 10 tahun yang lalu Ustaz, ya, 20 tahun lalu saya bilang itu di kepala saya itu Ustaz adalah orang sesat. Ternyata tidak seperti apa yang saya bayangkan. Ya. Seperti itu. Maka sabar, ya. Seperti itu. Wa syubhatul ghayy, ya. Syubhat yang apa? Melalaikan. Ya. Fa syubhat wa syahawat wa aus syahwat, ya, bukan syubhat, as syahwat. Syahwat itu keinginan yang melalaikan. Syahwat kan artinya kata dari syahayashi, berselera, berkeinginan. Ya. Syubhat dalam ilmu, syahwat dalam hawa nafsu. Ya. Jadi kita ya harus pahami ini, hati-hati, waspada dari dua ya penyebab penghalang yang menghalangi dari keistiqomahan. Fasyubhat wasyahawat qawati'un wa mawani'un saddatun 'anil istiqamah. Maka syubhat-syubhat dan syahwat-syahwat ya, keinginan-keinginan ya, dan syahwat ini sini umumnya adalah syahwat apa? Dunia. Nah, jadi segala bentuk ya syubhat, ini kerancuan, kekacauan dalam berpikir, menyimpang dan menyeleweng dari agama, dan demikian juga apa syahwat, yaitu hawa nafsu. Ya, hawa nafsu. Apakah ya kepada ya wanita, ya kepada harta, kepada barang, kepada makanan dan lain sebagainya dari hawa nafsu. Ya. Wasair ala ya siratillahi mustaqim. Jadi penghalang-penghalang, pemotong-pemotong ini syahwat, pemutus, penghalang ya, asad yang menghalangi dari istiqamah ya. Dan ya menempuh ya supaya kita berjalan terus di atas jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Ya murru fi sayrihi bistimrar, ya, terus menerus ada pada ya jalannya, yaitu menghadang seseorang ya dari istiqamah. Kemudian katakan orang yang menempuh jalan Allah yang lurus itu ya berjalan dalam perjalanannya terus dengan apa? Bisyubhat wasyahawat. Ada terus dua ini, tidak pernah tidak ada, selalu mengintai. Ya. Jadi selalu mengintai, ya. Maka orang yang sedang berjalan menempuh jalan yang istiqamah ini, jalan yang lurus ini, ya. Di mana di dalam perjalanan tersebut, ya. Ya murru fi sayri bistimrar, apa yang ada? Syubhat, ya.
Jadi terus menerus ya berada pada apa? Fitnah ini. Manusia selalu ada mengintainya. Ya. Pergi ke pasar, syahwat. Ya. Ini 1 kilo jadi setengah 2 kilo. Ini syahwat nih. Ya. Belajar ya ada syubhat. Nah, ini kayaknya lebih bagus, lebih banyak pengikutnya. Ini syubhat. Ya. Kayaknya ustaz ini banyak yang sakar. Kayaknya ini lebih benar ini. Syubhat itu. Syubhat, ya. Tidak mungkin salah ini, banyak yang mengikutinya. Ini Facebooknya pengikutnya 5 orang aja. Ah, ini kalau benar ini tidak mungkin. Dikit saja yang ikut. Ya. Ini syubhat, makanya perlu dipelajari, ya, perkara agama. Ya, perlu dipelajari perkara agama supaya kita mengukur kebenaran itu bukan dengan selera, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan apa namanya perasaan, ya, bukan dengan ini dengan itu, tapi dengan apa? Dalil, dengan petunjuk. Ya, jadi terus. Tasrifuhu atau tusrifuhu wa tahrifuhu an siratillahil mustaqim. Iya. Jadi syahwat, syubhat selalu mengintainya. Fitnah syahwat dan syubhat ini selalu mengintainya. Siapapun juga, jangan berpikiran saya sudah ustaz, saya sudah hafal Quran, hafal hadis, sahih Bukhari, sahih Muslim. Semakin berilmu semakin diintai. Iya. Ujian dan cobaannya semakin hebat. Jangan berprinsip seperti orang awam ini. Aduh, kayaknya kalau belajar katanya lebih besar dosanya. Mendingan tidak belajar. Nah, itu kan syubhat. Iya. Apalagi kalau ada gurunya yang bilang, iya, seperti itu. Jadi semakin berilmu, semakin beriman, itu syahwat dan syubhat semakin datang. Bukankah sering kita dengar Pak Kiai cabul sama santrinya? Karena jalannya banyak. Wih, santri-santrinya, cewek-cewek ini banyak. Pijit-pijit dulu Pak Kiai. Kamu kan anak saya sendiri. Enaknya. Iya. Syahwat datang. Ustaz kan gampang. Semua akhwat mau tuh. Itu kan syahwat. Iya. Nggak ada papa naik itu, nggak minta itu. Ini syahwat nih. Akhirnya ustaznya maju. Iya. Tanpa pertimbangan. Dengan PD-nya terus syubhat, ya, dan syahwat, syubhat. Ah, saya kan sudah hafal Quran, sudah hafal hadis, sahih Bukhari. Tidak mungkin saya terpengaruh dengan orang Syiah itu. Syubhat. Sekalinya baru ketemu dengan orang Syiahnya, gimana? 10 juta per minggu siap? Waduh, ah, masuklah godaan apa? Syahwat. Awalnya hanya jalan-jalan ke orang Syiah. Baru masuk pintu sudah ditawarin 10 juta per minggu. Bukan per bulan. Per minggu. Yang penting sering-sering ke sini. Ini kan bahaya. Jadi masuk syubhat dan syahwat. Waspada. Ya, waspada. Nah, ini semakin ya datang terus. Ya. Fakullu man yanharifu 'anil istiqamah imma ayyan harifa anha bi syahwatin aw bi syubhatin. Seluruh orang yang menyimpang dari keistiqomahan, kadang apakah dia itu menyimpang disebabkan apa namanya ayyan harifa anha bi syahwah, disebabkan syahwat atau kesyubhat. Jadi orang yang menyimpang dan menyeleweng itu salah satu dari dua penyakit ini. Dan ini penyakit ini sedang jamaah sekalian lebih parah daripada COVID-19. Kenapa kami katakan? Kenapa para ulama juga menyatakan demikian? Karena banyak orang yang mati itu mampus masa corona kemarin, bukan karena corona, bukan, karena stres dipecat. Jadi sebelum COVID, ya sebelum kena corona mati duluan. Iya. Mati duluan sebelum corona. Iya. Mungkin
mungkin bisa lebih banyak yang mati sebab stres, jantungan, ya, kaget, ya, trauma. Itu sebabnya. Karena apa? Syahwat dan syubhat. Ya, syubhat. Jangan percaya itu corona. Corona itu tidak ada. Itu buatan Cina. Ini sudah kekufuran ini. Dia anggap penyakit itu tidak ada, sementara Allah menurunkan penyakit. Ah, ini Jokowi yang bikin ini corona. Kurang ajar sekali. Lancang banget. Kepada siapa? Kepada Allah dan kepada pemerintah. Yang lebih parah lagi, enggak usah pakai masker apa semua itu. Orang tidak ada tawakalnya itu. Orang tidak ada tawakalnya itu pakai masker, pakai jarak di masjid. Kasihan banyaknya ulama, dia tuduh lemah akidahnya. Syaikh Fauzan yang membolehkan, menyarankan apa? Pakai masker, ya. Pakai jarak, ulama-ulama di Saudi. Lancang aja dia katakan tidak ada tawakalnya atau lemah tawakalnya. Ini kan syubhat. Ya, syubhat. Sekarang juga ada syahwatnya. Kenapa? Supaya banyak yang sakret. Wah, ini ulama, ustaz berani ini, hebat ini. Ayo sakret yuk. Silakan. Ini syahwat. Supaya banyak yang ikuti. Karena semakin buat yang aneh-aneh itu, masyarakat semakin suka. Baru satu minggu apa namanya channelnya udah 10 juta. Iya, karena manusia suka yang aneh-aneh, suka yang syahwat-syahwat dan subhat-subhat. Kalau yang benar-benar aja, aduh ngantuklah dengar. Paling ustaznya slow. Ini semua subhat. Iya. Nah, kalau sudah seperti ini pasti menyimpang dan menyeleweng, meremehkan orang lain, mencemooh orang lain, bahkan tidak sadar dia lancang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kepada, kurang ajar sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fasadun fil, maka syahwat itu pengaruhnya virus ini, ya. Virus syahwat ini itu kerusakan di dalam beramal. Pasti amalannya udah. Kan kalau sudah syahwat enggak ada itu, la taqrabu zina, enggak ada itu. Ya, yang dilarang kan apa? Melakukannya, mendekatinya enggak apa-apa. Jadi syubhat dan syahwat. Iya. Anak muda bilang, ayat kan bilang, Allah bilang la taqrabu zina. Enggak ada bilang la ta'malu zina, la tazni, enggak ada. Jadi sekalian saja. Nah, ini kan syahwat dan syubhat. Ya. Ngeri. Wasyubhatu fasadun fil ilmi. Syubhat itu kerusakan di dalam ilmu. Iya. Hanya di antara dua syubhat ini saling keterkaitan. Yang lebih berbahaya adalah syubhat di dalam ilmu. Apa kerusakan dalam ilmu dengan syubhat? Karena kalau syubhat secepat itu menjadikan seseorang apa? Na'udzubillah, yaitu kufur, syirik, musyrik, menyimpang, menyeleweng. Bukan hanya dirinya yang rusak, tapi rusak dan merusak, sesat dan menyesatkan. Kalau syahwat, dia tahu sendiri, ah ini dosa, jangan kamu minumlah, cukuplah bapak yang minum, kamu minum putih saja, susu, jangan minum ini yang balo ini. Malah kalau syahwat kadang seperti itu, cukuplah saya yang rusak. Ya. Tapi kalau syahwat, tidak puas kalau tidak rusak orang lain. Ya. Duh, kalau saya saja nyembah kuburan enggak apa namanya, enggak puas. Diajak juga orang lain apa? Supaya menyembah kuburan. Dengan syubhat itu bukan menyembah kuburan, kita hanya berdoa dan berziarah di kuburan. Ya. Syubhatnya di situ. Ya. Maka ini ikhwani wa akhwati fiddin, dua virus ini lebih bahaya daripada virus dalam penyakit. Nah, virus dalam penyakit. Ya. Qala Allah Ta'ala wa anna hadha sirati mustaqima. Ya. Dan ini adalah sedang jamaah sekalian, ya, Allah berfirman, ini sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus,
fattabi'uhu, maka ikutilah. Wala tattabi'us subula, dan jangan ikuti jalan-jalan. Itu jalan-jalan selain jalan yang lurus. Ya, ini bantahan kepada orang yang menyatakan banyak jalan menuju surga. Dengan kias banyak jalan menuju Roma. Katanya orang Makassar, betul itu. Kenapa? Kalau kita mau ke Bone, silahkan. Mau lewat Maros terus, boleh. Mau lewat Cambah, boleh. Mau lewat Sinjai juga, boleh. Ini buktinya banyak jalan menuju Bone. Maka demikian juga lah. Ini syubhat. Banyak jalan menuju surga. Enak sekali. Sementara Allah menyatakan, ini jalanku satu saja. Ya. Jalan apa? Jalan Islam yang benar. Bukan Islam-Islaman. Ya. Kalau Islam-Islaman ya mainan. Kalau Islam baru betul. Ya. Seperti mobil. Mau kemana? Beli mobil. Dia kecilkan yang satunya. Mobilan. Pulang ke rumah. Mana mobilnya? Tuh di luar. Udah parkir. Lihat. Mobil-mobilan. Ya. Bukan mobil betulan. Ya. Ya. Ini seperti ini. Ya. Jadi banyak orang berislam. Islam-Islam saja. Ya. Banyak orang bertakwa, takwa-takwa aja, main-main aja. Ya? Na'udzubillah. Ya. Maka Allah menyatakan, jangan ikuti jalan-jalan. Artinya jalan yang banyak itu jangan ikuti. Jangan dikiaskan dengan jalan di dunia. Ya. Kalau jalan di dunia memang begitu. Ya. Itu saja Nabi Asa ada. Hanya jalan apa? Jalan setapak. Akhirnya tidak ada jalan lain. Ini di dunia saja seperti itu. Ya. Apalagi jalan akhirat Allah sudah menyatakan jelas jalannya hanya satu. Jalan Islam yang benar, tauhid, akidah, enggak ada yang lain. Ya. Fatafarraqa bikum an sabili. Maka jalan-jalan yang banyak tersebut akan menjadikan kalian apa? Bercerai-berai dari jalan Allah. Pasti kalian menyimpang dan menyeleweng. Karena Allah yang menyatakan. Wa may yusaqiqur rasul mimba di mata bayan ala uluda, ya, wahid tabi sabila ghairul mu'minin, wali mata wala, kan akan paling. Kalau mengikuti jalannya selain jalan Rasul, menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, maka ketika mereka berpaling, Allah akan palingkan mereka, ya, dari jalan. Dipalingkan hatinya, menyeleweng dan menyimpang dari jalan istiqamah. Padahal tiap hari baca ihdinas siratal mustaqim, imam lagi. Iya. Qari internasional. Dalam tesnya sehari 30 juz, tidak ada salah. Luar biasa. Ya. Nah, sampai titik komanya dia hafal. Ya, ayatnya dia hafal. Luar biasa. Tapi Syiah. Tapi Khawarij. Tasawuf, ya, agama gado-gado. Katanya gado-gado itu enak. Iya, itu kalau makanan enak. Tapi kalau agama membinasakan, sesat dan menyesatkan. Nah, seperti itu. Ja'a fi hadits Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an fi Musnad al-Imam Ahmad. Ya, fi Musnad al-Imam Ahmad. Dalam hadis ini, ya. Qala khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menggaris khattan, satu garis. Thumma qala, kemudian Nabi berkata, jadi menggaris garis lurus, ya. Kemudian Nabi mengatakan, ini jalan Allah. Sini berarti apa? Satu jalan, ya. Bukan banyak jalan. Thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian beliau menggaris lagi garis-garis yang banyak di sebelah kanannya dan sebelah kirinya. Jalan lurus, kemudian kiri kanan Nabi juga buat jalan lagi. Ya. Jalan yang banyak, ya, kiri kanan. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata, "Hadhihi subulun." Ini adalah jalan-jalan yang banyak. "Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi." Setiap jalan ini, anggaplah 20 jalan. Setiap jalan ada syaitan. Ya. Ada syaitan
yang menyeru kepada jalan itu. Ayo, 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 kayak kamu apa balu-balu. Andriningin, 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 balik, andriningin, balik. Lamur lagi, anyamang ini. Iya. Memang apa? Syubhat itu dan syahwat menyenangkan. Iya. Menyenangkan. Karena memang surga itu huffat bil maka bil makari, dikelilingi oleh sesuatu yang tidak disuka oleh jiwa. Sebaliknya, ya, neraka huffat bis syahwat yang enak-enak. Ya, sehingga nyaman. Ini tau kalumannya di namanya apa? Ya, tau kalumannya, tau nikaluki anu nyaman. Ya, semua enak dia rasa. Ya, apalagi kalau dengan syubhat. Ya, mungkin cocok-cocok je tau kalumannya, tau nikaluki anu nyaman. Ya, baik. Selanjutnya summa qara'a, kemudian Nabi membaca ayat wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu, inilah jalanku yang lurus, yaitu jalan apa? Yang lurus ini. Jadi Nabi menunjuk yang di garis itu, ini jalanku, maksudnya jalan Allah, maka ikutilah jalan lurus ini. Ya, dan jangan ikuti jalan-jalan yang banyak. Kalian akan bercerai-berai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wasyaiton, dan syaitan alladhi yad'u ila al-inhiraf an siratillahil mustaqim, dan syaitan yang menyeru kepada penyimpangan, penyelewengan dari jalan Allah yang lurus, da'watuhu ila al-inhiraf, dakwah mereka adalah kepada apa? Penyimpangan dari jalan lurus. Imma bi syahwat, apa kadang dengan syahwat, ya syubhat, atau dengan syahwat. Banyak orang digoda dengan syahwat. Ayo makan enak-enak sudah. Nanti kolesterol, nanti jantung. Bersabar dia. Iya, karena takut. Iya. Digoda makanan enggak tergoda dia. Iya. Digoda istri, udah cukup. Istri saya cukup satu ajalah. Luar biasa. Ini ada tiga akhwat ini menawarkan ini. Gratis semua. Maharnya hanya 1 gram saja. Perak lagi. Ya, yang penting ada maharnya. Ya. Enggak, cukuplah satu. Saya sudah pokoknya cukuplah satu, istriku bagaikan 4. Luar biasa. Iya, istri saya qanaah. Tidak tergoda. Tapi ditawarin syubhat Syiah, Khawarij, Allah ada di mana-mana, oh lancar sekali. Iya. Kenapa? Ada lagi syubhat lain. Lari yang sakrebernya kalau dibilang Allah ada di arsy. Coba lihat. Jadi syubhat syahwat, syubhat syahwat. Dia tidak sadar bahwasanya dia ingin sakreber, dia ingin banyak yang like, itu syahwat. Wah lumayan. Kalau 1 juta yang sakreb, wah berapa juta dari YouTube. Belum dari iklannya. Semakin aneh-aneh didakwakan, saya lihat ini, semakin saya share Allah ada di mana-mana, wih, tambah lagi. Dalam per minggu 500 pengikut. Wah ini kayaknya memang bagus ini. Walaupun dia tidak yakini. Tapi sesat dan menyesatnya. Awalnya tidak main-main gitu saja, lama-lama syaitan masuk. Jadi jangan main-main dengan kesesatan. Ya, jangan main-main kesesatan. Jadi kalau orang yang kita sudah tahu sesat dan menyesatkan, jangan coba-coba dekat-dekat. Manhaj ahlu sunnah, jangan bergaul dengan ahlul bid'ah, apalagi kerjasama dalam dakwah. Iya. Apalagi kerjasama dalam dakwah. Iya, kerjasama dalam bisnis boleh. Iya. Tapi dalam dakwah waspada. Itu pun bisnis, jangan dia yang mengatur kita. Kita yang mengatur dia. Iya. Dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Karena ngeri, ya. Ngeri. Syahwat ini, syubhat ini, dua virus sekali lagi saya katakan, lebih hebat daripada corona. Ya, lebih hebat daripada coronavirus, bahkan lebih bahaya lagi dari itu. Ya. Fa idza ra'a fihi tafrid hubbiba ila syahwat. Kalau sudah dilihat ada padanya at-tafrid, menyelewengkan, meremehkan dan lain sebagainya, dijadikan dia cinta kepada syahwat. Ya, jadi mulai menyeleweng. Nih, ada ini, mau enggak muta'ah? Ah, sudah. Mutah 1 jam boleh. Iya. Apalagi mahasiswa. Belum kawin lagi. Kesempatan. Ya sudah. Sah syubhat masuk sah syahwat.
Jadi masuk syubhat dijadikan apa? Dia cinta kepada apa? Syahwat. Ya. Jadi dua ini lubang ini jangan dekat-dekat. Kalau perlu segera tutup dengan timbunan satu truk. Iya. Ya. Jangan macam-macam walaupun mahal timbunannya. Ya. Seperti itu. Karena ini ikhwan bahaya, ya. Sangat berbahaya sekali. Iya. Wa idza ra'a 'alaihi al-hirs, ya. Kalau dia sudah lihat orangnya ini hirs dengan syahwat wal muhafadhah dan dia menjaga syahwat ini, adakhala 'alaihi syubhat. Dia masuk ke lah syubhat. Awalnya anak muda ini, duh enak, kamu kan belum kawin, susah, tinggi panennya di Makassar. Sudah. Mut'ah sajalah. Syiah memang sesat tapi enggak apa-apalah sekali-sekali mut'ah. Iya. Syaitan masuk dengan pintu apa? Syahwat. Ternyata dia coba, sekali coba ketagihan. Iya. Waduh, kayaknya enggak usah kawin lah. Kan saya bukan Syiah. Awalnya gitu. Saya tahu Syiah sesat. Tapi sudah terjerumus kepadanya, susah dia selamat. Karena dia menyimpang dan menyeleweng. Dia menyimpan dan menyeleweng. Maka masuklah udkhila alaihi asyubhat. Dimasukkanlah syubhat. Ya, seperti itu keadaannya ikhwan, ya. Baik, karena poin ini agak banyak, maka mungkin dua kali pertemuan kita selesaikan, ya. Bukan banyak sebenarnya. Kalau dibaca selesai, ya. Tapi perlu kita jelaskan, perlu kita syarah, perlu contoh-contoh yang baik sehingga kita perlu memahami pelajaran. Itulah pentingnya belajar sama seorang guru. Ya, kalau hanya membaca saja itu pada saat pengulangan, mungkin pelajaran berikutnya dengan pelajaran ini mungkin bisa. Selama yang hadir itu orang yang pernah ikut. Nah, taib ikhwan fillah. Jadi dua penyakit ini kita harus lebih utama mengobatinya daripada yang lainnya. Dan ini wajib diobati. Adapun penyakit dunia, penyakit jasmani, bahkan ada ulama menyatakan tidak wajib berobat. Apalagi kalau tidak ada kemampuan, apalagi kalau biaya rumah sakit mahal, ya. Demikian sedang jamaah sekalian, semoga Allah menjaga kita, terutama ya kesehatan akidah kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai dimasuki oleh syubhat dan syahwat ini. Tutup baik-baik, celah ditutup. Jangan coba-coba. Maka saya nasihatkan, saya sarankan, ya, perhatikan kalau buka medsos jangan sembarang dengar. Jangan coba-coba mendengar syubhat-syubhatnya ahlul batil. Karena syubhat kalau sudah masuk, ya, itu bahaya. Nah, syubhat itu khattafah, hati ini lemah, ya, kata para ulama. Syubhat itu gampang cepat sekali menyambar dan hati ini kalau sudah dimakusuki syubhat itu melemah. Ya, lemah untuk menolaknya, apalagi kalau tidak belajar seperti ini. Nah, semoga Allah menjadikan kita istiqamah dan semoga Allah menjadikan kita, ya, sedang jamaah sekalian senantiasa berdoa dengan ikhlas, khususnya di dalam sholat kita. Kita hadirkan bacaan hati kita, ya, memahaminya dengan baik. Doa kita, ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini selalu kita doa dan selalu kita doakan, memang wajib dalam sholat kita. Tapi hadirkan bacaan kita, lafaz kita, keyakinan kita di dalam bacaan kita surat Al-Fatihah. Semoga Allah mengabulkannya. Allahumma amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.